melaksanakan program pimpinan terkesima atau yang biasa disebut ternyata kesetia kawanan masih ada, Polsek Metro Kebayoran Baru ditunjuk sebagai Inspektur Upacara di SMKN 30, Jalan Pakubuwono 6, Kelurahan Gunung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Turut dihadiri juga oleh para dewan guru dan karyawan sebanyak 40 orang yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Tini Kartini dan 250 siswa dan siswi. Kapolsek Metro Kebayoran Baru yang didampingi oleh Kanit Binmas Kompol Sukmawati menyampaikan memberikan motivasi kepada para pelajar yang sudah ikut upacara untuk semangat dalam kegiatan program belajar mengajar. Memberikan pemahaman tentang berita hoaks yang beredar di media sosial agar para siswa dan siswi jangan percaya berita hoaks. Mari kita bersama-sama untuk memberantas berita hoaks. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba jangan sampai para siswa dan siswi menggunakan atau terlibat narkoba. Para siswa dan siswi jangan sampai melakukan atau terlibat tawuran dengan pelajar lain. Selesai upacara, dilanjutkan dengan membuat video deklarasi anti hoaks oleh siswa dan siswi serta dewan guru, kemudian ramah-tamah dengan para guru perwakilan sekolah. Kapolsek Metro Kebayoran Baru kepada para guru berharap semoga program kepolisian terkesima bisa dilanjutkan dalam membina kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama pelajar. Dari Jakarta, tim liputan Ciberata TV, salam Ciberata.